Bpreneur itu merupakan wadah atau komunitas bagi mahasiswa Binus University yang ingin menekuni bidang wirausaha atau entrepreneurship. Bpreneur sendiri merupakan singkatan dari Binus Entrepreneur yang mana didirikan pada tahun 2016, lebih tepatnya pada tanggal 8 Januari. Visi-misi Bpreneur. Visi Bpreneur mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi mahasiswa Binus University dalam berinovasi untuk menghasilkan karya melalui wirausaha berskala global pada tahun 2025. Misi Bpreneur menjunjung tinggi budaya dan nilai binusian, strive for excellence, perseverance, integrity, respect, innovation, teamwork, serta membangun budaya dan nilai Bpreneur, integrity, sinergi, caring, innovation, excellence. Memberikan fasilitas mengenai wirausaha berskala kecil dan menengah. Mengadakan kegiatan yang membangkitkan minat mahasiswa dalam berinovasi dan terjun ke dalam dunia wirausaha. Mengikuti kegiatan yang menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Membangun relasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal Binus University untuk memperluas jaringan organisasi. Lokasi merchandise eksklusif dari Bpreneur bakal masuk ke breakout room. Suara kaki menggunakan metode yang disebut design thinking. Itu 5 langkah ya. Size, device, edge, kota time, dan juga. Adanya mereka ke sumber. Menurutku kalian wajib banget join Bpreneur jika kalian ingin melatih dan mengembangkan skill organisasi dan juga kerjasama tim kalian. Kenapa sih? Karena di Bpreneur itu kita memiliki segudang program kerja dan juga aktivitas yang berhubungan dengan core organisasi kita, yaitu business and entrepreneurship. Kemudian Bpreneur juga satu-satunya UKM di Binus yang mengangkat tema kewirausahaan dan juga bisnis. Menurut gue, di Bpreneur kita memiliki beberapa unique value. Yang pertama adalah kita merupakan satu-satunya UKM yang menekuni bidang entrepreneurship di Binus. Terus juga kita merupakan salah satu UKM dengan member terbanyak. Dan juga per periode ini kita sudah open di seluruh region di Binus.